sebuah Station TV aku datangi lama kali. Alhamdulillah dari 3.000 yang baru 2 dapat programnya ya. Kayak gitu, jadi jangan pernah takut coba. Karena kalau misalnya di bisnis ini sih menurut aku selain harus punya kemampuan, harus punya attitude, harus punya time management skill dan lain-lain, hokinya juga ngaruh banget gitu kan. Ada yang baru sekali casting langsung dapat gitu kan. Ada juga yang udah kayak aku 30 kali casting baru dapatnya 2 kali gitu ya. Iya beneran serius. Ini ada teman aku, Kakak Adit dari komunitas MC Jakarta juga. Halo Kakak Adit. MC juga. Aku udah dapat teman aku enggak apa-apa kan ya? Apa-apa cuma satu doang kali yang dapat. Temennya cuma satu soalnya. Sama suami aku tadi jadi 2. Ya udah kayak gitu sih. Jadi seru terus kalau misalnya di saat on cam juga itu penting. Kalau misalnya sebelum on cam, kenapa aku bilang time management tuh penting banget? Kalau udah masuk dunia ini pasti sibuk sekali. Ada di sini, di sana gitu ya. Tapi kalau mau syuting diantarkan 2 atau 3 jam sebelum on cam itu datang, karena kita kan akan di make up dulu. Dan biasanya kita merasa bukan udah jago make up, kita make up dan lain-lain. Tapi biasanya beda, karena setiap program punya kebutuhannya sendiri, ada yang butuh yang menor sekali gitu ya, ada yang biasa aja dan lain-lain. Terus saat ketemu orang baru, kayak aku pas di demo kan, ya itu tuh orangnya beda-beda gitu. Kadang-kadang ada yang banget, gila aku banget apa. Tapi ada juga yang humble, nah itu kita harus pintar-pintar gue nyari chemistry-nya sebelum on air. Ngobrol dulu, kenalan dulu, gitu. Terus juga kalau misalnya nanti syukur alhamdulillah besok aku juga ada teman-teman dikasihnya nanti dari TV atau mungkin nanti di demo channel, gantiin aku lihat aja kamu nanti kalau ganti aku. kalau udah sekali dapat program, jangan langsung merasa kita harus prosesnya ngasih, ada kasih lagi sama kukunya dan lain-lain.